Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 Pinocchio dengan jaringan 5G terbaik di tahun 2024. Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Nokia G60. Nokia G60 membawa 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, lens ultrawide 5MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 8MP. Di segi layar, menggunakan layar IPS LCD 16,58 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+, serta sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pada bagian performa menggunakan chipset canggih Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan 2 variasi RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selain itu, Nokia G60 membawa pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4500 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 20W. Yang keempat ada Nokia X20. Ponsel keluaran Nokia ini memiliki kamera depan dan belakang yang sangat baik. Nokia X20 memiliki 4 kamera belakang dengan lensa Zeiss beresolusi 64MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 32MP. Pada bagian layar, menggunakan layar IPS LCD 16,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan aspek ratio 20:9, serta sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Berelik dapur pacunya, menggunakan chipset tangguh Snapdragon 480 5G dengan fabrikasi 8nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB per 128GB atau 8GB per 128GB dan sudah menggunakan sistem operasi Android 11. Tidak kalah hebat, ponsel ini sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4470 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18 watt. Yang ketiga ada Nokia XR21. Nokia XR21 memiliki kelebihan pada bagian kameranya, di mana terdapat 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian daur pacunya menggunakan chipset tangguh Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Beralih layar menggunakan layar IPS LCD 16,49 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+, serta memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus. Selain itu, Nokia XR21 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4800 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang keempat ada Nokia X30. Nokia X30 sudah dibekali dengan jaringan 5G.
Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusi Full HD+, serta sudah menggunakan pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus. Pada bagian performa menggunakan chipset canggih Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB/128GB atau RAM 8GB/256GB dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Di sisi kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 13MP yang sudah memiliki fitur OIS stabil dari goncangan, serta memiliki satu kamera depan 16MP. Selain itu, Nokia X30 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian bawah layar dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4200 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 Watt. Yang pertama ada Nokia G42. Nokia G42 mengusung chipset tangguh Snapdragon 480 Plus 5G dengan fabrikasi 8 nanometer yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB/128GB atau RAM 6GB/128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan micro SD. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP. Lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 8MP. Beralih ke layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,56 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+, serta sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Selain itu, Nokia G42 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan menggunakan sistem operasi Android 13. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 20 Watt.